Mengapa aku terjatuh di jalan yang datang, sedangkan diriku pernah berdayung di batu karang? Mengapa jadi mengeluh dan berputus asa? Karena luka. Hai, ketemu lagi dengan Ail Fikri di sini. Dan hari ini aku ditemenin sama Raigar, ya empat. Apa kabar kalian semuanya, para subreker aku dimanapun kalian berada? Hong Kong, Malaysia, Indonesia, Taiwan, Singapura, Arab Saudi, Abu Dhabi, Amerika Serikat, Australia, lagi Thailand, yes, Mexico, pokoknya semuanya, Mexico kan? Mexico. Pokoknya kalian semuanya dimanapun kalian berada dalam keadaan sehat dan baik-baik saja, tanpa kekurangan satu apapun, jasmani, rohani, dompet. Lo kenapa ketawa? Gue masih kebanyakan kebayang-bayang itu yang dicari. Yang pasti kalian semuanya sehat, bugar semuanya. Amin, ya Rabbal Alamin. Kali ini aku sama Raiga akan berjalan datar. Nah, udah di aspal. Udah jalan. Iya, ya, bagus. Bagus. Karena banyak banget dari para subreker aku minta aku sama Raiga buat ngereaksiin. Nah, kali ini kita bakal ngereaksiin rasanya lagu Jalan Datar. Tadi kita udah beri jingle. Yes. Lagu Jalan Datar. Mungkin ada yang belum tahu kali ya. Tadi mohon maaf kalau liriknya salah ya. Mohon maaf nih. Itu tuh mendadak. Nah, iya, spontan. Langsung aja lah kita tontonin Reza nyanyiin lagu Jalan Datar. Tapi sebelum itu kalian nih tercium bau-bau yang belum subrek. Ayo jadi subreker kita, kalian semua pencet tombol subreknya dan loncengnya jangan lupa dinyalain. Yes. Jadi subreker kita berdua yang pasti I love you kalau kalian jadi subreker. Nah. Dan jalan-jalan juga ke Instagram aku @idolfikri_kdi. Dan jangan lupa juga main ke Instagram aku @d_raigarindra. Oh iya, ada yang tanya juga, Kak, ini Kak Idol ini KDI, iya aku KDI angkatan pertama. Buka lagi ini ya, tahun dia 2004. Mungkin ada yang nanya, ada yang belum tahu juga. Jadi dia untuk memastikan benar enggak sih ini? Betul sekali. Idol zaman dia angkatannya ya, KDI. Siti, King Nasar, Bu. Iya, iya. Dengkot, we. Dan Raiga Dangdut Akademi 4 Indosiar barengan sama Fildan. Fildan, Putri, Aulia, Teguh. Gue sebutin nih semua. Jangan panjangan. Langsung aja lah. Yang penting kita udah kasih tahu ke kalian semuanya buat yang nanya-nanya ya. Thank you. Langsung kita tontonin. Reza nyanyiin lagu Jalan Datar. Oh, belum. Kenapa? Gue pikir kita yang salah. Dari beberapa kali kita ngeliat video Reza ini, tampilannya selalu sederhana seperti ini. Nggak ada yang dia berniat kayak orang-orang bikin cover yang heboh gitu. Nggak, dia ya dengan kesederhanaannya dia. Tapi kualitas suara dia tak diragukan lagi bagusnya. Dan ini kita dapatnya dari Napa Uha. Yes, thank you Napa Uha. Senang deh aku. Sarangi. Di jalan yang datang, sedangkan diriku pernah berjalan di batu karang. Ini mohon maaf nih, ini lagu kan dangdut nih yang nyanyiin grup gaul ya. Di sini terdengar suara macam lagu di Kardila jadi ya kan. Yeah. Jadi ada slow rocknya, ada dangdutnya juga. Tapi memang lagu ini emang ada versi slow rocknya. Tapi menurut aku ini versi Reza nih jadi enak banget. Bukan jadi dangdut banget gitu. Maksudnya yang kental dangdut, ini ada slow rock-slow rock sedikit gitu. Tetap ada dangdutnya. Iya.
Ardila nyanyi lagu Jalan Datar begini ya, kayaknya nih. Iya. Aduh, beneran kalau kita pengen denger Nika Ardila nyanyi lagu apa aja, udah suruh Reza aja nyanyiin. Uh-uh. Tapi bayar ya, Klen. Nyuruh-nyuruh aja. Cara sendiri kan dia nyanyinya. Improvnya dia. Ada improv nih, finally gitu kan. Ada improv dari Reza gitu kan. Tapi iya, by the way aku nanya nih, kalian yang tahu ini videonya tuh udah lama sebelum viral apa setelah viral? Iya, yang mungkin tahu ya. Lagu Jalan Datar ini gitu kan. Soalnya aku lihat nih kayaknya masih baru nih kayaknya nih. Video terbaru. Setelah viral gitu ya. Tadi tuh ada serak-seraknya juga. Nah, itu dia seraknya tuh. Ada tarikan, itu seraknya enak banget pas bagian narik-narik gitu. Ku serahkan semua cinta dan kehidupanku. Namun kau membuat aku tersiksa, kini kau menjauh. Kini kau Kalau gue pengen suara kayak Reza gitu, harus bangun tidur. Tapi ini enak banget loh. Enak banget, sumpah. Enak banget. Enak banget, sumpah. Ardilanya tuh keluar banget. Iya, di situ ya Allah. Bagian situ keluar banget nih Ardilanya, benar-benar. Reza, woi Reza, enak banget suaramu. Alunan-alunannya enak banget, semuanya enak banget gitu. Sesantuy itu tapi suaranya enak banget gitu ya enggak sih? Aku yakin banget ini kalau nadanya dinaikin satu note atau dua note lagi pasti lebih keluar gitu ya. Kalau dinaikin lagi ini masih rendah nih, apalagi buat Reza kan. Nadanya masih rendah. Nada tingginya cuma di situ doang kan? Di situ doang soalnya. Gak ada nada tinggi yang lain lagi lagu ini. Bakal mantep banget kalau dinaikin nadanya. Iya. Setiap kali nah itu tuh benar-benar yang Nika Ardilanya keluar banget. Itu benar gaya-gaya Nika Ardila banget. Nya tuh Nika Ardila banget. Aduh, gak ngerti lagi gue ngomong apa ya, wey. Enak banget. Aku suka banget suara Reza nih. Kalau aku jadi tetangganya Reza nih, kalau ada Reza nyanyi begini, gue lagi ngapain nih, gue lari. Iya. Mau dengerin Reza dengan nyanyi, lagi nyanyi deket langsung gitu. Enak banget ya, lunan-lunan. Alunannya enak banget. Bersin. Gue bersin.
flu baji. Alunannya tuh enak banget. Sorry ya, maklum musim hujan soalnya. Cuaca. Iya, alunannya enak banget. Dan tadi di Karila tuh benar-benar yang udah gimana ya? Ya karena kita taunya Reza memang mirip naik Karila, jadi memang ya ya begitu aja gitu ya sih. Itu memang keluar begitu aja. Tarikan-tarikannya, nah. Tarikan belakang huruf U-nya gitu kan. Dari dalam dada. Gitu-gitunya tuh di Karila banget. Tuh, benar banget guys. Nah, serak-serak ya. Serak-seraknya karena pas tari kali pertama kali dari dia narik. Itu tuh enak banget loh, tarikan itu seksi banget, lirih banget, ah. Seksi banget, itu nambah rasa lagi. Suka lagi. Itu kita nggak bisa. Bener banget. Kita nggak bisa narik kayak gitu tuh, nggak semua orang bisa seperti itu. Kalaupun kita nggak bisa, harus benar-benar belajar dilatih. Kalau Reza mah udah alami gitu, itu semua tuh alami banget. Cinta berduka, itu balas dendam jika aku kecewa. Salahku apa, dosaku di mana? Pada dirimu. Rasanya enak banget tanpa dia harus bercengkok yang banyak. Nah, itu dia. Dia nyanyi itu cuma gak perlu macam-macam gitu ya. Gitu itu perlu simpel-simpel aja. Kalau orang kan diceko-cekoin. Biasanya kan orang tuh diceko-cekoin kayak gitu. Tapi ini Reza tuh sederhana aja. Sederhana tapi memang enak banget. Iya. Sayang jika sayang, kasihmu menghilang, tak tahu rimbanya. Cinta kau berikan pada lain orang, bukan sandiwara. Ini tuh aku ngerasanya jadi kayak lagu slow rock tahun 90-an, nah, lagu-lagu iya. Malaysia. Jadi kayak dangdut, emang ini dangdut gitu pas dengerin kayak nggak ada dangdutnya sama sekali ya, emang ini dangdut, ini udah berubah banget jadinya. Tarikannya itu kayak lirih gitu ya kan. Ada ornamen-ornamen yang simple banget dikasih sama Reza, sedikit dikasih sama Reza. Tapi ornamen itu yang bikin tambah cantik. Nah, ya kan. Ibarat kayak sekarang nih mau Natal, enggak ada lampu-lampunya. Nah, Reza ini ada lampu-lampunya, nah. Jadi lebih cantik lagi gitu hiasan-hiasannya gitu kan. Jatuh ke batu. Banyak banget tadi cekoknya di situ. Dibikin Melayu ya. Iya, dibikin cekok Melayu sama dia. Tadi pas hancur oh itu bagian itu enak banget. Karena dustamu. Tarikannya itu, aduh. Ya itu sih, tarikan-tarikannya Reza tuh enak banget. Jadi ngerti lagi gue. Tarikannya tuh, aduh. Bikin dia mendengar iya, iya. Itu. Dan di lagu ini kan lagu dangdut ya sebenarnya. Tapi dinyanyiin sama Reza tadi seperti kita bilang, lagu ini kok gak ada ruhnya slow rock 90-an gitu loh. Gak ada dangdut-dangdutnya sama sekali jadinya. Ini tuh kayaknya itu Nika Adila, Poppy Mercury. Nah, kalau enggak itu Ika Christie yang nyanyiin gitu. Kalau Malaysia tuh kayak
band-band Malaysia, Exis, Iklim, Pun, gitu, Iklim ya, yang nyanyiin gitu. Benar-benar hilang banget yang namanya gaul. Ya gak sih? Ada, kayak gak ada bau-bau gaulnya. Gak ada bau-bau gaulnya sama sekali. Ini tuh benar-benar kayak kita dibawa ke tahun 90-an. Nah, benar-benar dibawa ke tahun 90-an banget deh. Aduh, Reza. Aku semakin melehoy. Lehoy. Lehoy. Itu punya Anda. Salam lehoy. Salam lehoy banget. Keren. Yeay, tapi kalian belum keren kalau nggak pencet tombol subscribe. Yes, ya? Benar banget. Kalian semuanya yang lagi nonton video ini sampai akhir, ayo dong tombol subscribe-nya yang di bawah dipencet dulu. Nah. Datar aja tangannya. Sit. Dan tombol jangan lupa juga. Masih datar ya sama subrek tadi ya, tombol lonceng. Tombol lonceng sebelahnya weh, dekat. Jangan pura-pura ngeliat ya, tombol lonceng di sebelahnya. Jangan lupa dipencet biar gak ketinggalan video terbaru dari kita. Dan jangan lupa juga di-share ke semua sosial media. Yes, benar banget. Kalian komen juga di sini video-video apa aja yang pengen aku sama Rega reaksiin. Silahkan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.